Kamu gantian ya cobain. Mana? Ayo, Manda lawan Tasya siapa juaranya? Satu, dua, tiga. Yes. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Ke rumah saudara dari Bapak Ridwan. Oke, kita udah nyampe. Oke, terima kasih. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Pak. Ibu ada sama kakek nenek semua? Halo Amanda sayang. Hai Tasya. Gimana kabarnya Pak? Sehat alhamdulillah. Sehat. Nah, untuk kakek gimana nih Pak? Apa bakal ikut atau gimana? Tidak bisa, datangnya di Boko. Gak apa-apa, nanti kita punya oleh-oleh pastinya ya untuk kakek. Saya dan keluarga besar dari Bedah Rumah GPT punya hadiah spesial untuk Bapak dan keluarga. Nah, alhamdulillah, Bapak, Bapak, Ibu mendapatkan amanah dari tim Bedah Rumah GTV, yaitu adalah mesin jahit ya Pak ya? Iya, tuh, bagus nggak Pak? Bagus. Terima kasih banyak ya, Neng. Sama-sama Bapak, Ibu. Ya udah, kalau gitu udah siap-siap juga kan buat jalan-jalan? Siap, Neng. Oke. Kalau gitu Ibu, saya mau pamit pergi dulu sama Bapak ya. Ibu saya titip kakek ya. Sama titip ini boleh Ibu? Nanti kita kembali lagi ke sini pastinya. Kalau gitu pamit dulu ya Ibu. Ayo sayang. Yuk. Saya mengucapkan terima kasih pada tim Bedah Rumah yang telah membantu Bapak Ridwan. Beliau layak mendapatkan bantuan Bedah Rumah karena penghasilannya yang sangat minim. Beliau pekerjaannya sebagai pemulung. Program Bedah Rumah gratis, tidak dipungut biaya. Terima kasih Bedah Rumah. Terima kasih GTV, sukses. Akang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hujan-hujan dingin banget. Akang lagi ngapain ini? Lagi ngecek. Iya, lagi ngecek. Ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Pak Rahmat, ada Pak Rahmat gak? Ada di dalam. Ada ya? Iya. Panggilin dong. Aduh, dingin banget. Pak Rahmat. Oh, ada. Langsung kita di dalam aja tuh gimana nih Pak? Kayaknya dingin banget dingin, di luar. Ya. Oke, dalam boleh. Ayo, yuk, 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 yuk. Oh, ada pakai helm dulu ya. Biar anget pakai helm iya. juga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Ah, ini udah jadi Pak ini. Harusnya cepat. Oh, oh. Hanya saat ini hujan. Untuk model sih aku kasih gampang banget. Hmm. Soalnya kan ini kasusnya untuk rumahnya ini aku udah 2 atau 3 kali, ini rumah ini aku belah. Iya Pak, jadi tuh kemarin pas kesini tuh pertanyaan kami adalah, itu kan atapnya nyambung itu tuh. Kata yang gak usah dipikirin, itu Pak Rahmat udah biasa ya juga ya benar-benar. Alhamdulillah aman untuk proses perubahan bongkarannya. Ya paling nanti kita bantu untuk rumah sebelahnya ini kita akan sumbang material juga untuk beresin. Oh iya, Masya Allah luar biasa Pak Rahmat. Jadi memang sama-sama juga ada ketimpa berkah juga lah ya. Harus. Untuk persentasenya berapa persen ini Pak? Nah ini untuk persentasenya, progresnya ya. Ini udah berapa ya? 70% sih. Eh Pak Rahmat, ini aku bawa prakarya, tapi nanti sebentar bantuin aku bikin ya. Aku pikir bawa makan siang. Makan siang, aduh curahan bapaknya kacau nih. Udah kita lihat urangan yang lain. Oke. Okay. Ayo, ayo kita masuk yuk. Aku bantuin, bisa bantuin apa nih Kang? Orangnya hilang. Ah, ada nih. Saya bantuin ngechat yuk. Boleh nggak? Boleh. Oh, ini udah selesai kan? Udah kelar. Udah kelar ya. Kelar aja. Ya udah, ngapain ya? Ya udah, kita bikin prakarya aja gimana? Oke, okay, yuk, yuk, yuk. Aku penasaran ada, ini. Ada deh, bantuin ya Pak Rahmat janji ya. Ada meja nih. Iya, yuk, cus.
Wah, keren. Jadi ceritanya kita lagi membuat sesuatu yang spesial. Karena kan ini momen 17 Agustus dan juga kebetulan rumah yang dibedah ini adalah salah satu kakek ini adalah relawan pejuang dulu zaman Belanda. Nah, ini kan tadi Para Mat udah potong-potong, ini aku lem dulu ya. Terus ngerjain kita Para Mat nih. Kalau mau bantuin Ma. Sampai kita masuk aja yuk langsung. Iya, terima kasih Pak. Ya. Ya, hati-hati. Wah, selamat malam. Selamat datang Pak. Terima kasih. Ayo sayang. Terima kasih Bapak. Ada apa nih? Ada gajah. Lucu gak? Lucu banget. Tuh, lihat tuh Pak. Bu, TV-nya gede banget kan? Ini untuk mandinya Ibu. Nah, boleh dilihat ke dalam Ibu? Nah, sebelah sini ini buat dinyalakan untuk keluar airnya. Nah, kok, ini ada anduk di bawah. Oh bukan Ibu, bukan. Oh, itu untuk keset namanya. Oh sayang ini masih bagus. Oh enggak Ibu. Ya Allah. Kalau kaki Ibu basah supaya enggak licin masuk kamarnya, dilap dulu di situ. Oh buat kesedan itu iya. Naya. Nah kalau tadi kita udah lihat-lihat ada fasilitas di kamar apa aja, bagus ya? Iya. Nah kita lihat fasilitas hotel yang lain enggak kalah bagus. Yuk. Mungkin Bapak, Ibu, Tasya, Manda, Nenek mau ikut? Enggak, istirahat aja di sini. Iya, ya udah, yuk kita berangkat tapi sebelumnya kita bantuin Nenek kita supaya bantuin bisa sandaran ya. Iya, yuk. Nah, udah ya. Nenek ditinggal dulu enggak apa-apa ya? Sebentar ya. Nah, ayo udah siap? Pakai sandalnya, pakai sandalnya. Kamu gantian ya cobain. Ayo, Manda lawan Tasya siapa juaranya? Satu, dua, tiga. Wuuuuh. Coba kita lihat masuk ke bolanya. Ayo, Tasya bakal jemput lagi untuk Bapak, Ibu, Manda, dan Tasya untuk makan malam ya. Iya. Ya. Ya. Oke, terima kasih, yuk kita ke kamar dulu yuk. Iya Kak. Assalamualaikum. Apa kabar Pak, Ibu, Nenek, gimana istirahatnya? Ini Tika bawa kado. Katanya tadi ada yang juara lomba makan kerupuk. Siapa ya? Siapa? Oke sini sayang. Ini hadiah buat Tasya yang dipersembahkan untuk kakek sama Nenek ya? Begitu dikasih Nenek, Neneknya dikasih nih. Ini buat Nenek sama kakek ya, boleh dibuka nih. Masya Allah. Nih buat Nenek. Nih, boleh Nek, mau cobain nggak? Cobain Mak. Nenek, cobain baju barunya Nek. Oh Masya Allah baju. Cantik deh. Oke, udah pada lapar belum? Lapar banget.
Lapar. Makanya aku datang cepat biar keluarga Papa Ridwan cepat makan malam juga. Yuk bareng-bareng yuk. Nek, siap-siap yuk. Yuk.